Kita tak stress, dia nervous. Dia nervous untuk memikirkan nanti masa kemuncak, malam kemuncak tu. Tapi sekarang ni kita orang masih tenang sebab kita punya preparation. Alhamdulillah semua berjalan lancar. Tak ada kelas, tak ada dance class juga sebab kita akan menari ikut lagu aku ni. Cuma anxiety attack tu dah bermula. Mungkin lagi 2 minggu kita akan jadi lagi macam suspend kot. Tapi sekarang kita masih tenang sebab kita macam masih pergi muka kelas untuk nak create diri kita untuk live performance yang baik. Apa pesan Atin untuk korang? Dia suruh kita betul-betul apply and bring the best out of us. Satu je dia cakap. Kalau zaman ni boleh buat tangan korang tak buat. So bagi I itu satu challenge lah untuk defend. Maksudnya orang-orang dah ramai tahu defend pun memang ada seorang rapper dalam group. So orang memang akan macam okay, maybe boleh nampak defend tu bawa lagu Bunga ni dengan sebaiknya. Tapi kita tak nak orang samakan. Maksudnya macam alah lagu tu biasa je, korang pun nyanyi biasa. Sebab kita sukakan elemen dia, konsep dia berbeza sikit. Kita boleh nak cakap sangat. So ada kemungkinan tak Akimat mungkin pun naik atas pentas dengan korang ke? Mungkin, kita tak tahu dia seorang saja yang akan tahu. Tapi kebanyakan memang tak boleh. Tapi saya dah punya decision untuk sendiri. So, dia boleh jawab. Saya tak berani jawabkan. Kira? Lagu-lagu sesuai untuk saya bawa. So macam mana saya depend? Saya rasa kepada fans fans Ultimate, diorang patut percayalah kenapa Ultimate pilih defend. Sebab ni adalah dia sendiri yang defend, management dia bukan orang lain, dia sendiri yang